Assalamualaikum, kembali lagi kita di channel AR Motorsport. So hari ni aku akan buat satu review pasal barang ni. Ramai sangat nak suruh aku review barang ni. So barang ni dia ada keluar untuk RS Y15 LC. So barang tu adalah CESR Motors. Aku pernah review, so hari ni aku review lagi sebab kita nak pasang dekat motor terus, motor RS150. Kita nak pasang siap-siap. Hari ni aku akan tunjuk cara pasang. So macam mana fitting dia, apa semua, cun ke tak cun fitting dia, okay, lembut ke tak seatnya. So hari ni jom kita tengok cara pasang dekat RS150 Bosku. Okay gang, so ni lah seat ESR model baru tahun 2021. Yang ni model baru it slip race. Dia dah tak pakai tagging. Aku macam aku bagi tahu, aku dah pernah review seat ni, tapi hari ni aku buat lagi sebab aku nak buat video siap pasang dekat motor. Hari ni aku nak pasang dekat RS, tapi yang aku review kat tangan aku sekarang ni yang SCV1 punya. Aku ambil SCV1 sebab apa? Sebab aku yang RS aku ada last stock, tapi aku shoot video pasang tu, aku shoot video tu dulu, baru aku review. Terlupa pula tadi, aku tak lupa yang aku ada last stock yang RS. Okay, so aku review je lah untuk keseluruhan. Aku seat ni memang puas hati lah. Bagi aku memang puas hati. Yang ni untuk bahagian atas ni dia carbon. Bahagian atas ni dia carbon. Kalau korang boleh nampak kat sini, dia ada jalur-jalur macam carbon. Untuk bahagian tepi, dia hitam biasalah. Dia dah tak pakai tagging. Dia just chop it slate race ESR Bosku. Yang ni untuk SCV1. Untuk SCV1 ni dia cutting curve. Cutting curve. So seat ni daripada segi kelembutan dia, aku akan bagi tahulah. So korang boleh fikir-fikirlah sebelum beli tu, nak beli seat brand apa apa semua. Aku akan bagi tahu satu-satu, so korang boleh judge lah nak beli seat apa. Untuk seat ESR ni, kualiti span dia memang lembut. Kau tengok, walaupun dia nampak nampak nipis, lepas tu nampak macam ala-ala racing, macam tak selesa je duduk, tapi sebenarnya dia sangat selesa duduk. Berbanding dengan seat Kindred kat atas tu, Kindred memang keras, tapi ESR ni memang lembut. So sekarang ni aku lebih banyak ambil stok seat ESR. Tu pun seat ESR cepat habis tu. Aku ambil 2 kotak besar, 3 kotak besar pun dalam 1 minggu dah boleh habis. Dahsyat eh. So untuk logo atas ni dia print, memang kemas. So sorry lah, aku review yang dah berwrapping. Aku dah tak ada stock. Aku ambil yang display je ni. Okay, lepas tu kat tepi ada it slip race. Untuk bahagian bawah, macam ni. Ni untuk SCV1. Bagi aku keseluruhan untuk seat ni 9.5 per 10. Nak bagi 10 per 10, tak ada yang perfect dah atas dunia ni. Bagi aku 9.5 per 10 lah. Daripada segi jahitan dia memang kemas. Cutting dia cun ni. Yang ni cutting curve. Dia ada dua model. Satu cutting curve, satu cutting flat. Flat dia rata lah, straight. Untuk model ni cutting curve. Yang ni cutting curve, nampak dia ada lengkuk kat sini. So itulah orang panggil curve. Untuk flat aku akan tunjuk. Okay, so sebelum aku pergi lebih lanjut, aku minta jasa baik korang, tolong subscribe dulu channel aku. Yang mana belum subscribe, subscribe terus. Sebab apa? Sebab kalau aku ada up video, korang akan dapat tengok terus dengan cepat lah. Okay, itu sahaja. Okay, jom kita sambung Bosku. So yang ni, yang SCV2 hingga V7, kalau korang tengok yang ni cutting flat. So korang dah boleh beza lah. Yang ni cutting flat. Cutting flat dia macam straight je macam tu. Tapi untuk detailing dia samalah. Atas carbon, belah bawah ni hitam biasa. Tapi finishing dia korang tak perlu nak risau. Finishing dia memang mantap. Lepas tu lembut dia memang lembut lah. So untuk ESR ni dia ada keluaran untuk dekat tangan aku ni SCV2 sampai V7. Ada untuk SCV1. Ada untuk Y15, ada untuk RS150. Untuk Legenda, untuk model baru ni aku tak pasti. Tapi untuk model lama ada keluar untuk Legenda. Tapi untuk
model baru ni aku tak pasti lagi ada ke tak untuk Lazada. So yang confirm ada stock 4 model lah. Y15, SCV1, lepas tu SCV2 sampai V7, lepas tu Y15. 4 jenis. So kita start pasang lah. Seat ESR yang RS punya dekat RS150 V2 bosku. Let's go baby. Okay, cara korang nak buka seat ni, korang buka je lah rear seat. Tapi korang nampak depan tu sangkut lah, sangkut. So korang kena buka baku dulu. Lepas buka baku baru boleh buka seat. Untuk seat hanya 2 nut saja. Korang buka nut 2 biji kat sini, lepas tu tercabut lah. Lepas tu nak pasang balik tu, pasang seat baru, masuk staff dia dekat ni, pasang nut, lepas tu akhir sekali pasang baku balik. So kalau korang tak faham, jom kita tengok aku buka. Let's go. Okay, so ni lah rupanya bila seat DSR keluaran terbaru ni dah pasang dekat motor bosku. Memang mantap. Yang ni yang terbaru eh. Macam aku bagi tahu, yang ni yang terbaru tahun 2021. Wait a minute. Okay gang, so ni Facebook aku, AR Motorsport. So korang boleh pergi like dan follow dekat Facebook. Type je AR Motorsport, akan keluar page aku ni. So bila korang keluar page, like page, follow page ni, setiap kali aku live, korang akan dapat notification dekat atas ni. Dekat atas ni korang akan dapat noti. So korang takkan ketinggalan lah live aku. Aku buat live bidaan. Kadang-kadang aku bagi harga harga lock tapi harga murah. Kadang-kadang aku main bid. Kadang-kadang aku main bid. So bila main bid ni, korang yang tentukan harga barang-barang. Contoh aku buka Brembo, Brembo ni harga RM300 tapi yang pemenang ni dapat dengan harga RM200 je. Contoh. Tapi dalam live aku biasa, kalau Brembo RM300, orang dapat menang dalam RM220-230. So dekat situ korang dah boleh jimat duit. So jangan lupa like dan follow page aku juga. Alright, let's go sambung video kita. Untuk ni RS V1 boleh pakai, RS V2 pun boleh pakai. So yang ni RS V2. Memang mantap bang, memang mantap. So dekat sini pun rata je, selari je dengan carbset. Kalau korang tengok, selari je, tak ada gap apa ke. Memang cun-cun lah. Yang ni belah kiri. So belah kanan pun, belah kanan memang mantap bang, cun-cun je. Lebih kurang macam seat standard lah. Sebab apa diorang tukar, macam aku bagi tahu tadi, sebab seat ni lembut. Seat ni lembut daripada seat standard. Sedap duduk. Lepas tu cutting dia sama lebih kurang macam standard cutting curve. Tapi nampak menarik lah. Sebab corak dia ini, yang ni corak carbon. Lepas tu kat tepi ni hitam biasa, ada chop apa semua. Memang cantik. Owner pun datang kedai terus memang cari seat ya bang, seat RS ada. So kita bagi pilihan yang ni, dia pun nak pasang yang ni, okey kita on. So yang ni lah ke apa ni, selepas pasang lah. Selepas pasang memang cun.